Ada yang ini kan untuk sigaret SPM tuh kan ya? Sigaret putih. Sigaret putih, putih mesin. Ada sigaret kretek mesin. Yeah. Nah, sigaret kretek mesin itu kita cukainya tuh di bagian pinggir kayak gini. Ada juga kan sigaret kretek tangan SKT. Iya, yeah, SKT. Nah, itu dia peletakannya tuh kayak karena dia dibuka dari samping, dia peletaknya di samping itu. Hmm. Nah, ada juga yang rokok-rokok sigaret SPM atau SKT yang dia peletakannya pakai kita cukai yang punyanya S SKT SPM atau SKM sigaret tangan pokoknya yang mesin itu diletakkan sama yang dia untuk peruntukan untuk sigaret yang dibuat dibuat tangan sigaret ya benar kretek tangan iya kayak gitu nah itu salah peruntukan iya salah peruntukan itu termasuk juga apa itu rokok ilegal juga, meskipun kita cukainya asli. Jadi banyak pak kriteria rokok-rokok ilegal itu seperti apa? Bukan hanya kita bisa lihat kayak nggak ada pita cukai, biasanya kan kebanyakan masyarakat taunya cuman kayak nggak ada pita cukai ini berarti udah ilegal. Sebenarnya lebih
spesifik lagi, banyak yang nyari celah-celah buat kayak gini, tapi kita udah ngasih tahu kan sama Bapak yang kayak mana, yang sebenarnya yang pita cukai yang asli yang mana, yang palsu yang mana, yang perekatannya sesuai atau tidak, atau dari jumlahnya juga bisa dilihat. Terus di sini juga ada tapi pernah ada yang ngawarin bu? Tapi kalau misalnya mau lebih jelas pakai analisisnya terus kelihatan. Gempur rokok ilegal mantap. Gempur rokok ilegal mantap. Gempur rokok ilegal mantap. Gempur rokok ilegal mantap. Oke. Oke, makasih ya Bu ya. Okay, bye.